Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, tabarukan bi dzikrih wa ta'budan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tuzhidu fil dunya wa tudzakkiru tuan guru, baik majelis ta'lim maupun pondok pesantren. Mata'anallahu bituli hayatihim, amin. Oke, tehilam ke aparatur pemerintah setempat, paling gak anu aya bapak RW atau napi bapak RT nya lurahna aya. Ayahnya di mana? Urang doakeun aparatur pemerintah urang sing aya dina adil serta amanah dina menjalankan roda pemerintah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tehilap ka segenap panitia penyelenggara PHBI acara nya ruahan. Mudah-mudahan segala rupi anu parantos dikorbankeun, baik harta, tenaga maupun pikiranana, sing dibales ku Allah kalayan balasan anu berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Oke. Teka kantun ka para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah ibu-ibu. Oke, ka para pemuda, para santri, para urang kalih. Mudah-mudahan urang sadayana sing keukeuh pageuh dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jeung tatangga ramah tamah, sing rajin sholat berjamaah ka masjid sareng musholah, sing rajin ngaji ka musholah. Mudah-mudahan anu masih jomblo sing enggal nikah. Loba kitu jomblo ya. Anu tos nikah mudah-mudahan sing nambah. Pak ibu-ibu mestamin terjadi. Maksudna nambah barokah, lain nambah jauh-jauh. Mudah-mudahan nalika maut urang sing husnul khotimah. Ngucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama-tama mangga urang sasarengan budi tersyakur ka Allah anu Maha Ghafur, rehna urang sadayana dipaparinan kanikmatan anu kacida seueur, terutama pisan nikmat iman sinareng Islam, ditambah sehat badan, sehingga alhamdulillah dina saayeuna urang tiasa berkumpul bermuajaah bermusofaah dina ieu musala anu mubarokah. Mudah-mudahan perkumpulan urang ieu aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam pamugia selalu dikocor golontorkeun ka paduka alam anu mulia, anu parantos menegakkan keadilan, mendobrak kebatilan,
anu nyantang ulang di zaman jahiliyah menjadi zaman islamiyah, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah sadayana, dinawangi ayeuna urang teh ngayakeun acara rohan. Apal roh? Bulan naon eta roh? Bulan Sa'ban. Urang sebagai Islam penting kedah mengetahui jumlah bulan Islam. Ulangan ukur bulan nasional. Karena eta mah teh hubungana jeung ritual agama urang. Jeung ibadah-ibadah anu urang dilaksanakeun. Mata urang parantos dikabarkeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, di mana hari teteh peradaban Islam masih kene minim pengetahuan, masih kene bodoh terhadap sains teknologi. Tapi ku Allah terus dipecahkan ada nama Allah ada ditakdir langit dan bumi, nah pasti apalin peredarannya. Bumi eta beredar pada porosna, berputar di orbitna, sehingga apalin jumlah bulanna ge asa baraha. Bulanna mah hiji tapi perputarannya ieu. Dalam satu tahun eta 12 bulan. Ari eta mah anu meunang Romawi kuno. Eta mah hasil terus eta mah capek mainna. Awalna kan 10 bulan. Romawi kuno. Ya satu bulan doang. Barang masuk karena era Julian Caesar. Eta diperbaiki deh menjadi 12 bulan sami jeung urang. Urang mah perlu aya penelitian deh langsung di Tuhan pencipta alam semesta. Eta nu kualita Gregorian kalender. Eta adalah buatan Romawi kuno anu diperbaiki ku Julian Caesar. Eta mah agamana agama pagan. Tinyamun pada awal lama 10 bulan kuariban sarua 12 bulan anu urang mah jauh-jauh kene 14 abad tukar-tukar anu ana urang Arab eta masih kene barawado kana teknologi, tapi ku Allah dibejaan Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril cek Allah di Al-Qur'an inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra. Sahnya-nya nah bilangan bulan eta adalah 12 menurut Allah Subhanahu wa taala. Anu nyiptakeun matahari, anu nyiptakeun bumi, anu nyiptakeun langit, anu nyiptakeun tata surya. Bahwa 12 bulan fi kitabillah anu tercantum di dalam Lauhil Mahfudz. Minha arba'atun hurum. Oke, tinu 12 bulan eta aya 4 bulan anu mulia, anu haram melakukan pelanggaran, melakukan perang. Aya 4 bulan. Sehingga lamun 4 bulan eta kurang ngalakukeun dosa, bahaya. Fa innal ma'asi fiha a'dhamu wijran. Urang ngalakukeun maksiat dina bulan 4 eta, dorakana eta lebih parah daripada bulan biasa. 4 bulan eta ngalam coba. Wahidun mufradun wa arba'atun mutawaliyatun. Hiji mah kecil nyata bulan Rajab. Anu tilu mah berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Mata kurang kudu apa? Dzalika dinu qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Mata kurang ulah sok ngadzlim kana diri urang sendiri, yaitu dengan melakukan maksiat dina bulan-bulan tersebut. Karena akibatna bakal urang serangan. Lain hatina di bulan biasa orang teh dosa ge bulan. Sarua neraka. Cuman eta mah dilipat gandakan. Sabalikna ketika urang ngalakukeun perbuatan anu bagus, eta ganjaranna berlipat ganda. Tadi cek Allah dina Al-Qur'an jumlah bilangan urang eta aya 12 bulannya penting kada diketahui. Karena kapungkurnya para sahabat naros akan dirosul ketika dia bulan kadang-kadang letik kegedean sempurna laju letik deui. Para sahabat dan sahabat akan dirosul. Yes aduna ka anis syahril haram.
yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat nang sakanya Rasul. Ka anjeun Muhammad cek Allah. Bahasana kumaha? Naroskeun ya Rasulullah, eta bulan kok kitu nya berubah-berubah. Dijawab ku Kanjeng Rasul dengan hikmahna. Karena dijawab secara palakiah malah ti sahabat harita masih keneh minim. Akhirnya cek Kanjeng Rasul melalui firman Allah Subhanahu wa taala bahasana kumaha? Kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Eta tanggal, eta bulan adalah waktu-waktu pikeun manusia jeung munggah haji. Atuh urang panamun teu apal bulan Hijriah. Lamun urang arek ngelaksanakeun haji, bisa salah. Oleh munggah haji urang bulan Sawal. Atau bulan lebaran haji urang makalahna bulan Muharram, panuan nyambung. Seueur pan, laju naon deui anu kudu ditentukeun bulanna? Urang oke aya ritual puasa Ramadan. Lamun teu nyaho kana bulan Hijriah, moal éta urang. Puasa Ramadan engkena dina bulan Sapar. Atuh moal éta moalna. Seueur anu ngikuti kana bulan-bulan di antara naon deui? Seperti idah. Ketika awewe ditinggalkeun mah ku salakina éta idahna sabaraha bulan? 4 bulan 10 hari. Eta bulanna bulan nasional, moal éta bisa kurang ya bisa lebih. Kuduna bulanna bulan Qomariyah. Ketika syariat Islam menghitung bulan, eta insyirofna kana bulan Qomariyah. Maka ieu penting kudu dipelajari. Naonana eta 12 bulan? Bulan pertama naon? Pertama Muharram. Kadua Safar. Tilu Rabiul Awal. Opat Rabiul Tsani. Terus Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lamun bulan eta-eta Romawi kuno. Kumaha? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Aya 12 bulan. Kuari mah baheula mah 10 eta. Diubah ku Jawa karena orang ieu sabenerna hasil syiar para wali songo. Muharram diganti jadi bulan suro. Orang Jawa eta. Laju Muharram Safar, Safar bae. Rabiul Awal jadi Mulud. Pan jadi Mulud karena di Rabiul Awal aya kelahiran Kanjeng Nabi. Acara nama Maulidan, sebutlah Mulud diurangnya. Sabu aja urang. Sundanya kayak gini ngarang dari sorangan. Kan mirip-mirip sih. Ayah Rabiul, ayah nama yang matos Mulud, silih Muludnya. Lamun Jawa mah Ba'da Mulud. Ba'da iya, Ba'da Mulud. Laju ayah Jumadil Awal, Jumadil Ula jadi Jumadil Awal. Jumadil iya, Saniyah jadi Jumadil Akhir. Terus Rojab, Rojab jadi lamun Jawa mah tajam. Lalu orang mah rajam. Lalu bahasa Arab mah rajam. Mirip taman sering lah. Laju ayah Sa'ban. Orang mana? Rawah. Tayo ke, Rawah. Ayah dari mana semua? Bulan puasa. Namun jawab pasa. Lalu di orang mah puasa. Kalau emang Ramadan, karena di bulan Ramadan orang puasa. Jadi orang mah menamainya dengan ritual anu aya bulan tersebut. Lajeun terus puasa terus ieu terus Ramadan. Kan Syawal. Berarti urang ge Syawalnya, Sarua Jawa ge Syawal. Arabna Syawal. Aya deui Dzulqa'dah cek urang mah sih Syawal aja. Lajeun Dzulhijjah cek urang mah haji. Karena dina Dzulhijjah tanggal 9 eta urang ngalaksanakeun wukuf di Eropa anu boga haji mah. Urang mah kadang-kadang Muharramnya jadi sirih haji. Molos. Mana tahun baruna eta? Jadi tahun baruna Muharram urang mah. Lamun itu mah Romawi eta urang sok dipika ingat Januari, Februari, Maret, April. Eta mah sabenerna ngaran-ngaran dewa, ngaran-ngaran ritualna, eujeung ngaran-ngaran orang anu terkemuka di orang-orang Romawi kuno. Bulan Januari kita sabenerna dewa Janus anu berkepala iya bermuka dua. Lamun di urang mah jelema bermuka dua naon?
murapeknya. Eta dua bukan anu hiji meremut, anu hiji seri. Anu meremut ngaharep ka buri, hartina mah masa lalu na. Anu kaharep seri, masa depan hartina mah. Urang apal tanya? Kalau urang kuari perpaduan antara Romawi, Hijriah, jeung orang Portugis. Nah sebabna ari bulanna ngikuti Romawi, Januari, Februari kan. Ari halina ngikuti Hijriah. Buktina mana? Senin, tina Isnin kan? Salasa, Sarua, hatena hari ketiga. Arbi'a, Arbo. Terus Khamis. Lalu Jumat, karena kan hari itu dilaksanakan Jumat berkumpul manusia. Maka disebut Jumat. Sarua nang kalender eta geuna Jumat. Eta mah ngadopsi tina Hijriah. Alhamdulillah kabawa urang geus leutik mah. Lalu Sabtu. Aya deui naon? Hari terakhir. Aya Ahad. Ngan dicantukeun nya. Kalagi ayana Minggu. Ieu kudu apa penting? Engke aya hubungana jeung ibadah-ibadah urang ka depan. Pan Minggu lain Ahad, sabenerna dina Hijriah mah Ahad, Isnin, Salasa, Arbi'a, Khamis, Jumaah, Sabtu. Kok ieu jadi Minggu dina kalender? Eta awal nama Ahad. Ngan ketika baheula diurang ya di Indonesia ke saya kerajaan-kerajaan Islam masuklah Portugis ngajajah ke urang naon ngambil rempah-rempah di samping eta manehna nyebarkeun agamana sehingga manehna bangun gereja-gereja di mana sehingga tiap hari Ahad eta manehna mah aya ibadah ka gereja ngabring ke rek naon eta artinya lamun manehna ngieu dosa eta moal langsung istighfar ka Allah berapa langsungnya ka Allah istighfar manehna mah ke aya wakil Tuhan kek aya solusi na dibere ku manehna eta henta karana aya ieu na pendeta na karana Santo Domingo Santo Domingo akhirnya ketika ngabring tadi tanya ku batu mereka mana mereka itu jalan ke gereja anu ieu anu Santo Domingo panjang teh pan Indonesia mah ya terok hayang panjang-panjang sendiri kesuai Abdurrahman ge pan dipanggil nama man eta ke Santo Domingo jadi minggu akhirnya dijadikeunlah Ahad eta minggu jawab minggu wal Ahad mah nanti kan minggu kita kan si Domingo akhirnya jadilah hari minggu eta menang ambil di Portugis urang mah sareng Ahad aturan mah eta kalender lamun kuali campur gitu mah ulah minggu Senin Selasa Rabu tapi kumah Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday, Friday, Saturday. Sunday bahasa mana non? Hah? Ada sekolah hari dia. Sunday bahasa Indonesia nah? Hari Minggu. Sunday Minggu. Itulah. Harus stop. Ditanya bahasa Inggrisnya keset non? Welcome jenah. Atau lain tengah hari sunnya tulis nama sun matahari dari hari karena itu hari-hari orang yang dinyama ngambil tina nama-nama planet ejeng tina bulan jeng matahari emang diantarana ayah ngarantina tokohna doang sandai itu hari matahari laju mondai mondai itu naon bulan kan akhirnya kan orang senang jadi minggu mah lain terjemah tina sandai akan tetapi itu mah hanyalah melebahan, jadi hari pertama itu mah Sunday mah Minggu. Jadi eta mah lain terjemah akan tetapi yang betul kebenaran itu adalah posisi. Nah, kumaha hubungan jeung agama urang? Urang teh kudu apa karena bulan-bulan tersebut penting ya bagi Islam. Kula sampaikeun teh ngagem generasi muda da yeuh jarang nyahuan nya kana Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Eta kudu diajarkeun ku orang tuana. Karena anaknya ke depan bakal melaksanakan ritual-ritual atau napi ibadah-ibadah anu berhubungan dengan bulan. Namun karena itu mau lepas kan karena Januari Februari. Jadi bulan itu apa? Dina Muharram cekurang mah bulan Suro. Pan sebut bulan Suro. Kenapa neta? Karena sang gugur Suro tanya. Kemana ngambil tina kata Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ayat naon dina tanggal 10 Muharram? Ternyata di dinya seueur fenomena. Anu mana di dinya dina tanggal 10 Muharram eta luar biasa kemenangan orang-orang Islam
kebinasaan bagi orang-orang kafir. Di antaranya Nabi Ibrahim selamat tinasele di belumkan kuraja 610 Muharram. Nabi Adam diciptakan ke Allah di 10 Muharram. Nabi Adam dihampura dosa ke Allah Subhanahu wa taala di 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh nyen kapal setara jeung gunung judi eta 10 Muharram. Ketika selamat lagi mendarat tanggal 10 Muharram, matak sok aya disebut Asyura. Hadina Asyura teh asyirun 10 Asyura tanggal 10 Muharram. Eta urang kudu apa? Matak dina 10 Muharram urang sok ngayakeun naon? Ngayakeun ritual ngabubur suro. Nah, di mana eta bidang bareng? Ternyata aya riwayatna. Ketika Nabi Nuh beres tidak berlayar karena hanta terjadi banjir bandang, mungkin tsunami nya ngan lain hanya satu daerah, seluruh dunia saburit na bumi eta kakeun ku cair zaman harita, sehingga Nabi Nuh jeung kaumna doang anu ikut kana kapal anu salamet barang beres ka bandara tos ka acaina eta kabeh lapar. Nabi Nuh cenah kami mah lapar wae geus saluwat cenah ngarep bakal sepeak. Dan cukup banyak orang coba kumpulkan nih bekal masing-masing bawa coba kali kumpulkan kayaknya mereka metman sana coba diambil kayak sacau kayak anu kacang adas kayak anu kacang kul kayak anu namun macam-macam biji-bijian sampai dikumpulkan sacau kue lumayan jadi lomba sampai itu mencapai 7 macam biji-bijian akhirnya aku Nabi Nuh diasakin dibubur. Nanti kurang ambil tinggal riwayat eta tanggal 10 Asyura bikin mengenang hari tersebut kurang sok ngabubur suro. Lalu bisa begitu orang ya 7 macam biji-bijian, biji kacang hijau campur ke biji ketan hidung terus sampai jadi rupanya kacang panjang ulah kacang beus deh sampai ke 7 dibubur ke orang. Maka menurut ahli sejarah, Nabi Nuh lah koki pertama sedunia. Di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, daya masak-masak itu. Hanya Nabi Nuh berpulaan. Karena kan dia terus, sampai ke orang paling termasak lah ya. Bapak-bapak yang hebat masaknya, masak mie paling terpina. Itu Nabi Nuh masak. Tadi satu Muharram, seluruh kejadian-kejadian anu luar biasa. Laju deh sok ayah dari disebut telon sebelum haram lebaran yatim padahal nama itu lebaran yatim yang dalam lebaran dalam syariat Islam ada dua hijri idul fitri dua idul adha itu mah itu ayah lebaran yatim itu malah bahasa orang lainnya mesti karena ayat istimewa ininya cekang jeng rasul man masa yaduhu ala roksi yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darjatan. Sahabat jauh makna anu mustab ya. Sahabat jauh makna mustab lenguna karena sirahna anak yatim ira yauma asyura tepat dina tanggal 10 Muharram. Awas ke orang bagian Muharram ternyata kumah cek Allah, maka Allah bakal ngangkat sabing bidangan rambut muka usap kumarena setiap rambut ayatnya satu jauh-jauh lamun salibu kulep dia bukan ga usap kurang tina yatim ya berarti salibu darjah luar biasa apanya ngan orang pula salah paham kadang-kadang orang mak itu dengan tekstual hadis itu bahwa salah jalma anu usap karena silah yatim pokoknya mak derajat nama kami kat sambil bilangan rapat anu kamu sakku malena hayo dikumpulkan yatim kalau kamu usap doang kudu nabatun maksudnya masyarakat saya tak kinayah kalau kamu usap sama memang bereka keselit apa kurang di bereka si sayang naon tak kinayah doang ya teman karena ketika orang menyayangi seseorang apa majikan misalkan bogoh kene kepanganan anyarnya sorok kene pan sekingkarnya lebih sabar kamu orang ho oh, karunya kena me diusapan kan tanggungnya jadi
biasanya itu lamun karunya karena sesuatu diusap, mata kita mah hanya bahasa doang. Hati nama orang menyantuni anak yatim, karunya laju barang berek, itu diusap pasti. Anda diusap mangga, disesuaikan turah. Botak lu batu nih. Laju pahala kumah, sabi kubidakan ramut anak orang kau usap. Lamun sarin ramut ya sarin budar aja. Eta hati nama kinayah nih baik. Dalam kinayah nak kata ganti tidak lawan hati nama ganjana gode. Urangnya sekambukan kinayahnya. Budia yang kamari menangkan cina sok gode nih. Cekulang anu kosma gitu nih. Ternyamu juga lagi. Hati nama gede nak tidak terhingga. Mata kina Arab ayat itu bahasana. Dikuli syakrotin. Ya. Dikuli syakrotin. Setiap bulu hati nama kulupa-lupa naik tak pahala. Nggak surah ke satu Muharram. Bulan-bulan biasa ke semua orang. Lamun ayah mah berbagi ke anak-anak yatim. Tapi lebih kuatin deh kurang dari satu Muharram. Karena berdasarkan hadis tadi. Eta satu Muharram. Oke kan itu nak ayah bulan sopar dina bulan sopar sok ayah nak ulang acara rebo kasar cek bahasa Jawa namanya rebo panuntur karena cek orang bid'ah bernyata sok ayah ngayakin sholat opat rokaatnya laju maca surah al-kausar ulhu palak binas laju orang sholat Tuhan jadi ngaduk akal Allah subhanahu wa ta'ala karena ayah kabar di sebagian ulama ahli manfaat antos muka sempah bahwa dalam setahun eta ditumplekkan dina rebau kasar sebanyak 3.320 rem penyakit 3.200 bala. Maka dua solusina solusina di Al-Qur'an wastaimu bis sabri was shalah minta tolong anjeun ka Allah dengan cara melaksanakan sabar aja sholat lah dalam bid'ah emang rebawa kasana mengarah nama tak bid'ah rutin itu nah di Rasulullah itu ayah nah Al-Quran itu ayah tapi kan itu mah solusi orang bahkan solusi itu mana dalam Al-Quran bahwa ketika ayah sesuatu yang menimpa orang sabar jadi sholat maka orang ayah itu sholat atau patrokan atau sholat apa? Sholat hajat lah sholat hajat tujuan orang hayang lidak ilpala hayang terhindar tidak balai karena cek ahli kasab eta 320 rem penyakit turun harita. Enggak buat dianggap sangar ya eta bulan sopa. Bulan dianggap bulan sial. Itu eta bulan sial bulan mah sarua bae. Enggak dia mah urang ngambil iya. Ngambil hikmah tina kabar para wali bahwa aya penyakit anu turun. Eta mah teu percaya heuh, teu percaya tenang tapi walinya teh mister percaya. Tak kurang ngalak sanakan sholat. Laju orang pun ngayakan sholat kok. Pan sholat kok sesuai jenis sabda Rasul. As-sholat kok itu tatbaun bala. Jadi sholat kok itu bisa nolak balai. Mata kurang sholat kok hanya rita. Terusnya doa ke Allah. Pan doa yang dulu kodo. Doa kita atau layar dulu kodo ila doa. Mual mungkin anda bisa nolak karena kodo. Anda pasti kena mu'alak kecuali doa. Bisa dirubah kodo atau dengan turun balai terjadi ke orang. Eta lain bid'ah acara nama tetap ngajelaskan Al-Quran dan hadis cuma ngarang terbawa ke sana mah bid'ah mentaknya sejauh bayar anu bid'ah-bid'ah nih laksanakan turah ayat dari mantos sopar Rabiul Awal disebutkan bulun karena dirinya terjadi kesrawal terjadi maulid nabi ya kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ge semua maulid nama bid'ah tapi isi nama tetap menjalankan Al-Qur'an ayat silaturahim ayat pengajian ayat sedekahan ayat macam-macam macam Qur'an tetap kurang jalankan jadi orang ahli sunnah wal jamaah itu keluar dari Al-Qur'an keluar dari hadis cuman hanya judul doang hanya tema doang yang beda atau tema nol sih artinya untuk tinggal isi nah kan tidinya ayat mulut silih mulut atau silih mulut cukup ramah rompi ul sani ayah cuma di kula cuma di staniya terus sakban di dalam bulan sakban ayah naon dirinya ayah di dalam bulan ini lah rojab di dalam bulan rojab terjadi isra wal mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanallah di asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah
maka orang sok enekin rajaban. Sabat nama bulana rojab, orang menjadi rajab. Ayat di naon, untuk rajab, sakban, tanukwari. Orang, terus lewat finish musaban aya. Oke, kan itu nak ayah mau nonton. Dimana orang diniatin kalau setelah itu puasa satu bulan penuh. Ya ibn ladina amin kutipa alaikum usia kama kutipa ala ladina amin qobdikum la'an lakum tatakun. Orang puasa ke. Oke, terus Ramadan naon Syawal, dimana kan ayah puasa seminggu. Lupa ya kita, walaupun seminggu pahalanya seperti setahun kayak kapan itu orang insyaallah. Man soma Ramadana suma atba'ah husitan min sawalin hana kai kasya min dahri. Sahaja man puasa di bulan suci Ramadan satu bulan penuh, kemudian ikuti 6 hari di bulan Syawal. Eta seperti puasa satu tahun, kan lumayan. Mungkin dina mantos Syawal, silip Syawal, lalu dina iya bulan Islam Syawal, terus Zulqa'dah, lalu Zulhijjah. Zulhijjah itu nom bulan haji, mungkin ngayakin ritual haji. Insya Allah namun boga duit, boga duit mah mau bisa. Kecuali ngajak ya, misalnya. Tak wali orang Syaban. Ayah nang di bulan Syaban ya, kekurang dirayakin, kekurang dirayakin acara Syaban. Karena di bulan Syaban dia, mata dina bulan ya nak, bulan Jawa, sebutan tadi. Nyarwah itu ngambil tina kata arwah, ruh. Apa disebut arwah? Karena dina bulan Syaban ya, orang tuh sok ngayakin ritual jarah apanya, ngebersihkan makamnya. Karena emang kayak jenabi kayak gitu. Bahwa lama memang iya jarah teh dicaret ke kanjeng rasul, dilarang ke kanjeng rasul. Karena sebabnya, karena akidahnya masih kena melenceng, bahula can kuat, bising menta-menta kukuran, bising muja-muja kukuran, akhirnya caret kan, kuarima di salin, di naseh ke kanjeng rasul. Cek kanjeng rasul, nahai tukum an ziratil tubur, fazuluha fa innaha tuzhiru fid dunya watudakiru akhirata. Bahula aku pula cena iya ziarah, dicaret. Soalnya gitu bahwa lama, doang poli ya ekennya buku. Iya, akidah yang lenceng. Mata poli mah cekan terus udah sebaru pun serapi ya akidahnya yang seterus. Silahkan poli mah zara. Nah, sama menawaran di anjurkin zara, cekan terus tuh. Pak Inha, tuz hidu fit dunia. Ngin zuhud, ngin orang kita ambisi ke urusan dunia. Ya jangan kira so, PKM makam. Adab-adabnya kalau lakukan baca salam, assalamualaikum ya al-kubur darul qabil mu'minin qadarul qabil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Cikurang assalamualaikum para ahli kubur, masyarakat kuburan akhirnya kayak gedeng, bahkan musuh kandaraya Pak Inga, kurang kan apa ya? Ya? Kurang kadang-kadang umum, nyebutnya tapi singkat lupa ya wow, macam ajal nama jadi baca kayak tersenah, karena istri kanjeng rasulnya ketika naros dijawabnya bukan justru itu kita mau baca doa salam kayak orang nyampe ke kuburan dan kurang dituju itu kau umum mana langsung khusus ke assalamualaikum nama bapak ya abi assalamualaikum ya umi langsung orang baca Quran tanawun dan doa akhir baru orang tafakur dirinya bece kurang kita langsung kanjeng malu amat di dia papa lata hari itu mah berarti jadi mah benar bakal apa ya subhanallah enggak bakal panjang umur sampai kiamat. Orang mah rongsokan doang di dia. Akhirnya orang anten ambisi ke urusan dunia ada. Tadinya orang hayang cepat kaya dengan melakukan pelanggaran korupsi, maling, segala macam. Kau balah, cipura percuma dah. Hari itu mah karena orang ajar berlomba-lomba ke urusan dunia, ternyata garis finish nak pae di kuburan. Atuh mah, encan pae mah orang hebat kan? Geblak. Jadi dewan hayang jadi bupati, mesti jadi bupati hayang jadi menteri, mesti jadi menteri hayang jadi presiden. Terus sampai mana? Sampai kakolok di hari mah ya bisi terus. Oke, mana puncak apa ya terus? Ditinggalkan di harta nama. Berarti rugi orang berlomba-lomba urusan dunia mah ujung-ujung nama baik. Tapi lamun orang berlomba-lomba akhirat, insya Allah bakal kapangi. Oke, karena kehidupan anu abadi. Kehidupan anu langgeng mah adalah
akhirat, maka meninggalnya berlomba-lomba akhirat. Tapi orang sadar dia nyalajuk, waktu dakiro mau, waktu dakiro akhirat orang ingat ke akhirat. Bukan percuma dah mumpu dunia ke, ujung-ujungnya boleh tinggal ke. Lah asal cukup jadi ibadah baik. Walaupun memang kaya mak ya, cepat orang kaya mak kaya iya. Eta zuhud dia tadi itu, hati nanti hayang karena dunia, tapi lain hati orang bakal miskin. Ada waktu mak kaya baik. Lalu memang orang miskin ya, memang di dunia tempat dari ujung capek iya. Cek orang itu iya, cocok banget di tempatnya. Eta mah kaya, eta mah keur diuji. Anu miskin geus selalu diuji. Karena Allah menguji urang ieu dengan kebaikan jeung keburukan. Lamun urang diberi kebaikan, apakah urang bisa bersyukur? Lamun urang diberi kagorengan, apakah urang bisa bersabar? Lamun bisa tekos kitu atentos, salamet. Lamun teu bisa mah cilaka. Lanjut eta urang ziarah ka kubur, ternyata hukumna beda jeung awewe. Awewe mah eta hukumna ziarah ka kuburan. Makruh mereka. Makruh. Udah mau kurang dimakruh bener-bener ya. Gini aja. Bisa mau buat lengit. Kalau belum. Awewe juga kadang-kadang tapi ngangsek kan ya ke kuburan. Padahal makruh. Nges bu, kuah dimakruh kayak lebaran. Lamun ibu rek zarah ke kuburan. Khawatir kain hidup bapak, segala kabaraya. Nges mendingan patin saja dari kamar. Tawasulah menyampe insya Allah. Udah kurungin gini aja. Lamun bapak-bapak mah ya sunnah ziarah kubur ke kuburan kecuali yang ibu-ibu boleh ziarah lamun eta kuburna wali atawa ulama soleh atawa memang itu adalah nabi silahkan ya teman eta ge lamun teh pelanggaran di jalanan ieu mah jos sampai ka madura salat mah teu salat subuh na mobil bae mah hep-hep teu mampir-mampir ka masjid ulah ka mall cenah ieu mah geus urang lanjut bae doa ka eta mah. Laju ikhtilat, patah pola kulit, jangan mahrum. Itu untuk menang, jadi sing jaga pahalaman. Karena jarak kubur ke para wali sunnah dan ibu-ibu gue. Tapi lah mengelakukan pahalaman mah percuma. Malah duit ternyata hutang. Anu bayaran masa. Salah lagi ke apa? Pas saya habis menteri itu, mana benar berkata. Ini bapak patut di jalan gue. Ternyata orang ziarah kubur. Nabi kan itu pernah. Rasulullah dengan salah satu hadis dia, Aisyah istrinya. Faqattu Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Hiji penting cenah ieu kula, kana kita tanya Rasul. Eta pasti nanya suku sapa eta? Hiji penting geus sapa? Kupar-paparnya di kamar-kamar aja si A'a cek Aisyah dan ayah baru disiarkan dengan itu Fa'idhan huwa bil bake ternyata Rasul kapan mau tegur kayak di kuburan bake Rofi Al-Qasah tertanggal di ke langit laju ditaruh suku Aisyah menuju naon A namun cek kurang mah cek anjil Nabi kurang itu nyarat baik emang bising kekurangan tah bising iya bising kurang jatah nanti Allah sang Rasul sahannya selain itu iya mah iya baik cina sugan tah abdi mah buku panggiliran kena abdi iya gilir nah bisingkan bising iya itu lain panggiliran kena abdi mereka kredianya langsung cekannya Rasul sabener nama Allah eta nurunkan rahmatna dinamis pusakban laju kumah muslimin rahmatna cek kanjeng rasul fayam finuli aksaro min ada di syakri gunami kalbim eta Allah subhanahu wa ta'ala ngahampura karena lebih loba daripada bimbilangan bulu domba bani kaum hati nama-nama ambihampura Allah ketingan eta luar biasa luwana sampai kena ibarat kena sabing bilangan bulu embek suku kau panggup aja sah, alhamdulillah kurang pas misus pak, misus sahabat kurang jalan ke entahnya si umurnya tiba-tiba ayah naik sedang sejinjing baik siap-siap lupa kurang pak ini harus tersinat terlalu tinggi no, warna naon jadi mana ziarah tah berarti dia bulan disebut Syakban
Naonnya urang sok mayakeun hadrotan, matak roh roh eta kan arwah ruh. Matak ustadna dina acara wa ila ruhi wa ila arwahi. Lamun bisa mah urang ge kakehan ngirim atensi ka ustadna. Tanya arwah kula ye anu semara naon. Sekian. Cek ustadna pokona mah setiap ruh dari 50.000 kae. Wah, bakal matre ya ustadna. Wih, ini mah jalan lo 20 ruh. Udah itu yang panggorongan ya, mangas panggorongan banyak bisa diskon. Harus pokoknya mah 1.000 jumlah kan Gustan, apa dua ya? Kata orang tadi sengaja tadi khusus kengkeng sama ayat umum dapat terakhir. Wa ya rohi apa ina bapak-bapak kami itu. Kami hak ketika bawa. Wa umahatina, wa jadina, wa jadatina, wa akhina, wa akhwatina, wa ustadina, wa limasyaikhina, wa limil, wa jamil muslimin muslimat. Sampai ke filbari wabahi ya pas saya ke ahli ngomong ngurin lah kabeh pokok nama kabawa insya Allah ngajar pulang ke ngirim atensi ke ya tadi teh goceng paling hiji nanya mesti bayar itu orang kiri emang roh ayah hubungan aja tuh jauh menghirup lalu orang beramal disampaikan pahala nyampe dinahi anak ya hadis rasul menceritakan tentang roh sok datang ke urah urah sok ngomong-ngomong malam Jumat bang ya. Sok disebut non wangat tua, non wangat tua. Pas jawab tak, sama wong tua atau kurang mustahe. Emang sok datang gitu ke orang, ternyata ayah dinaik, dinaik anak. Bahwa setiap peting, lain setiap lanjutan dong orang. Setiap peting, kata ruh-ruh bakal mau diizinan datang. Ya gentayangan, kamu nak sampai ke kan, langit dunia, mana langit dunia, tak langit anu ya lapisan pertama di dia mah. Itu semestinya doang. Oke mana cicing pas hira abuyutihin, palang bahil, lalu dia di mana ya di dia, di langit di dia bagaimana? Oke manusia di dia terus sampai ke langit, lalu dia putih, itu kami dari dia. Nampak pun kehadap sambil manggil-manggil. Histeris manggil lagi. Ya waladi, hei anak-anak aing, hei dulur-dulur aing, hei baraya-baraya aing, kape dipanggil. Hei anu make baju aing, pandesan lo nges maaf nanya, baju udah dibagi kita ya. Eta kak panggil eta. Hei anu make imah aing. Coba dengar dia dah, cenanya kain. Aing iya ker ayah dina penjara anu panjang, bukan sampai kiamat eta di alam eta. Aing ieu keur aya dina tembok anu kokoh mah bisa keluar semet dieu doang lah. Coba ingat. Akhirna lamun panggih anakna tanapi anu make baju da beribadah eta nepo. Bunga teu kaena. Engke benang oleh-oleh mehna. Tapi sabalikna ketika maena nepo itu ibadah. Ya. Berang nepo teh mereka itu anakku lah bu doang terajin tak ngawiri. Coba di zoom in gede-gede gede-gede orang ke nonton ampul ke musuh paling mah nah, musuh besar itu paling leke ngus abis takut tinggal, paling leke kami hah oke lah, anu itu menang oleh-oleh itu menang patehah-patehah acan di ahli bumi, nah itu bakal sedih naraksa, ngecudik, ngakukuk kalau yang ngomong itu, anu sedih malah ibu anu dibaca pun yasin, kok anak ngajar mas antren iya ayo ke ngaji, ilmu kitab oh ibu gue nama, kami tahu lu kayak mana. Eta mah lalu tubuh ngaji-ngaji aja, tempat tengah-tengah aja. Eta mana sedih balik kan itu. Kalau barzah deh. Lu ayah kiitnya. Ada sih mau hubungan apa di belum jubur batu. Eta mau mitos. Oh ya kayak pun belum. Eta sambil ngomong ke orang. Hei, eta imah baru lama buka aing. Tanah harus kuldarnya dibagikan di waris. Eta buka aing kuar imah buka dararia. Kuali mah dicekel ku dararia aing kuali anu tinggal ngarasakeun hisaba nama anu ngarasakeun siksaan nama kaduhu kuaing baheula teu di sodakohkeun kaduhu kukula cenah teu di infakeun kana madrasah ka pondok pesantren majelis taklim ka masjid ka musola kaduhu geus eta karena ku anak mah kadang kalah kitu lah imahna dipake nonton TV laju tanah kuarisana dipake pamancingan cenah kaduhu aing baheula teu di jejetkeun. Iya maaf, karena lah ciri kita mata kurang kudu peduli terhadap ruh-ruh anu tos tinggal di orang. Eta ngarep-ngarep jasa kan apa ngarep orang.
Jadi orang tadi tosnya hadrotan namanya garofi laju orang nami ziarah kubur laju orang sedekah deh sedekah iya kan pengen sedekahnya pasti ya hasil urunan kan masing-masing sedekah niatan kurang hati ya sedekah sampaikan ya Allah karena ruh bapak kula ruh ibu kula eta kayak kurang yang menang pahala sakit itu tanpa dikurangi eta ruh anu sejengger kurang di isolkan anu sampaikan pahalana eta benang semua mual dikurangi sedikit pun layan kusuk mual kudu dikurangin maka kurang isolkan baik becenain maya semoga harta sodakoh mana nanen terbunuh harta baik cekanya Rasul bangkana lahu malun falayta sotak bimani wabangkana lahu muwatun falayta sotak bimuwati wabangkana lahu ilmun falayta sotak bimilmi sahaja makna ngabogaan harta gerak sedekah dengan hartanya isokan kalau tos maut segala ingat orang karena bapak induk bapak orang atau kerabat-kerabat orang kata lain hanya halnya dibutuhkan ya tiap malam tiap hari kata orang buka suka seketik khawatir siapa yang jajan di situ ge dengan makanan apa yang dua orang lain hayang jus lain hayang liwet iya mau kopi hidung dibawa ke kuburan setan kaler, setan tidur, alhamdulillah salah kita mah ya ulah nuzat, ulah serah begitu mah pasti kena dilarang kok kanya Rasul jadi kuali mah hayana fatihah, hayana sodakoh duit ya cekur lagi ya, ceng, hati niatan, pikir pahala kalau gula karena itu semua lain hanya hal doang, lantaran pada tak kenal cina sampai ke tujuhunan karena eta hiji riwayat bahwa eta sirru dalam tujuh hari eta masih ada ini yang di kuburan lalu di iya kena fitnah selama tujuh hari lalu jelma mukmin yang soleh eta ditanya anak sampai tujuh hari mantap sebaiknya ke orang di imam itu gak di sholakohan lalu di patehan di kuburan kurang aja nombai sampai ke hari pertama kan dua katru kopat kalimah kagelap ketujuh karena sirunya masih kena ditanyaan bising tengah jawab dibantu kurang sedekah dibantu kurang dengan Quran dibantu dengan sholawat zikir segala macam supaya mudah pertanyaannya eta anu mukmin lamun anu fasik mah anu munafik eta selama 40 hari mata wajar sampai ke 40 hari nanya kan kadang-kadang orang sekali itu namanya jarang-jarangnya jumlah nabe paling gitu kalau itu 40 hari digedok malah diinterogasi ke malaikat mungkar jeng nakir kita gak butuh kerjasa karena bantuan orang terus kita tiap malam kalau kayak skala bajah bakal kalah itu dia mau omongan orang baik hayang oleh-oleh sampai kan terus lain hal baik kita mau lama ulang tahun yang tenang supaya orang teh hanya beli antar depan orang ingat iya mah kadang-kadang kalau gitu ingat tahunya ya lantaran main dapat skin foto amal mesti bisa beramal biasa puasa jangan colokong dalam kubur biasa sholat bisa sholat putus amal lah entah amal kurang terputus entah mau pakai foto amal lu kubur nggak kenapa itu lagi nggak kurang ya masalah paham batu itu ya mau putus amal lu hidup kan lupa ya kamar lu jual nama ini foto gue ta salah lu juga ta mah jadi orang terus terus ketahiran segala haulan entah insya Allah bermanfaat bagi si main lalu orang lumayan tuh boga duit lagi, boga duit tenaga, tes tenaga. Korban tuh kurang, niat tanah hati. Abdi ya, ngeluarkan kesan demi ibu abdi di alam kubur. Pahalanya apa demi kebaikan mah? Lain hanya bikin acara rawahan kia. Ayo nungin, ngomong, ayo datang yang kurang. Kalau macam di waktu bisa ya, bismillah kalau mandat. Buka paku, tak kumaha, nek marung tadi dinya. Jangan luar muntah, pasti nama. Sampai orang, maksud nama orang, ngabantu tenaga. Pikir sa, pikir terus harus dipayu meninggalkan kurang. Ini sudah terbuka tenaga kayak itu lah, harus jompo. Nggak ukur boga ilmu. Faman kana lahu ilmun, falita sodak bi ilmi. Lalu orang boga ilmu, ilmu bagi ke. Mata kurang masuk ngiri ke Ustadz kan ya. Terus lo masuk apa neta? Ya tenaga nama ya tadinya Ustadz. Iya, Ustadz di mana pikirana, mana urunan menjadi dipentak, masih nama. Laju deh, makai ilmu nah awal minggu bukan ngamarah ini dia jadi kalau ketua itu kalau dipaksa aku udah pulang ngesat jamin kumpulan cina kita mau urun pakai talangan mulai di hutangan ngesat dia dijamin untuk ngesat tawa nolnya tambah ngesat
Kenapa lah buta yang ulama? Hese orang. Laulal ulama, lasoran nasuk, kal bahayu. Cacat-cacat tu ulama di orang. Pasti jelamat buang kebo. Uang kebo. Mua pasti ni kemudah di batu, hantem baik. Jelamat gitu mungkin lah. Pulang paling baik, cowok batu dihantem mungkin. Lantaran tu ulama tekan gigi. Ayak ulama bagi kentu kadanya sama Roma. Pemotik tu ulama hancur. Mentak orang kudu daek ngaji. Eta ulama mana? Besar apa lupa? Segala ilmu nah. Lalu itu orang tua ni ilmu terbuka jai mampu dan masa. Terus kekuatan terbuka, buka keterampilan, harta gitu apa terbuka? Modal. Ayah kena solusi dalam apa kamu sasa? Kalau main kayak modal apa? Mampu kabe. Ayah ini harus arbain. Jadi ayah ya inna unasa qalu ayah manusia berkata ya Rasulullah dhaaba ahlu dusur bil ujuri. Wahai Rasulullah ayah ahli iya ahli pakaian oh jelma kaya kok ahli dusur tak jelma nubah pakaian main apa berangkat dengan harta nak dengan ganjaran tuh oh, ganjaran loba jasa nah sebab nak bayar nama ayah musola dibangun panggude nah atuh bayar duit lagi ayah pondok pesantren oh mana nama siap ngajamin ayah butuh cair dibor tuh bayar nama antus sur menang empat nggak pulang kia bagian mana sholat atau bagian kami sok mana gaya jadi sholat mau bisa kabarandingan tuh kami jadi yusong luna kamu nak nusuli eta jelma-jelma kaya teh sholat sebagaimana kami sholat wana sumu waya sumuna kamana sumu lalu puasa deh kami puasa Ramadan mana yang puasa senang kami sebenarnya itu puasa dan kami sering nak itu teh bagian main nama berbagi harta ulama tiga lega curug doang kaya nanwa gusti lain itu teh hayang boro-boro yang berbagi kabatu pemajikan ge mau tutang kali baik kekurangan belanja waduh kumaha ieu pula. Cekanya Rasul, lalu kita ternyata bahwa di setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu ada sedekah. Jadi subhanallah, subhanallah itu sedekah. Lalu, alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. La ilaha illallah tage sedekah. Bahkan wa amrun ya. Wa ya amar ma'ruf nahi munkar tage sedekah. Ujung-ujungnya cekanya Rasul, wa fi bid'i ahadikum sedekahun. Dina kelamin dalian kita bisa jadi serako. Entar ada kota sahabat mana kan timurin. Wahai Rasulullah, kira aku cina kami yo ngalamkan sebuah sahabat tanda dan kata mak terjadi pemajikan. Kira aku jadi serako. Rasulullah tidak ada jawab kalau balik tanya. Coba pikirku mana? Lamun mana ngalamkan sebuah sahabat kata tangga anulin pemajikan. Eta haram apa halal? Dosa tante? Ya tukang tenang kena dosa. Tak lama di lapis kena halal, eta menang pahala. Eta ke semua sholat kok. Letak kurang lama di bentak ulang rohan, udah kayak gitu, udah tubuh duit. Bias ke mahal duit. Janji macam ada makan siang gratis, tubuh bias mahal. Kumaha ya cenai urusan. Akhirnya, ngas, bebe alasan. Gas beras balik, kak, ulang jemput neng gas balik menangis anaknya, mesti jawaban untuk neng tadi, gas surat ke kamar neng, dan kau neng, sodako, namain lato, pahala tadi, isong kan kurang karena lu berdoa untuk setiap yang digaget, di mana orang, baca bismillah, baca doa, cipura ya Allah, pahalanya isong kan karena almarhum bapak kula atau mak kula. Nyampe kan itu pahala nak, yang paling rendah hanyir ya. Jadi si main dan hanyir rendah hanyir ya, jadi ya bingkisan. Oke, selapor lato-lato ya sama. Ya, hanyiran. Iya, kan boleh jadi tagihan, namun selapor lato ada hanyir mandi pikiran ya. Ayah. Jadi tenornya, begitu baiknya lah bisa jadi selapor. Lalu infak kok, aku harta apa ya? Iya, mas selapor bahasa lagi. Jadi selapor hancuran. Jadi ulah hanya berupa harta, lalu terboga panggil sepunawan bagi yang bisa. Ternyata orang kuarin pantas lewat dengan istri sabannya ulah rajinan dan puasanya tidak kuarin bayar karena orang rek memasuki bulan suci Ramadan kecuali istri biasa di awal mah
biasa Senin Kamis, silakan ke malam puasa Senin Kamis kene kuari puasa. Atau ngus dawang urangna puasa Daud. Tenang tamal lanjut sampai ke kuari. Atau orang buka kodoan yang Ramadan kamari, cari kodoan. Kuari ngus kodoan. Ayo kene waktu. Tapi lah mulai nu eta mah haram hukumna urang ngalaksanakeun puasa. Iya ayat dahin mansusun, ayat larangan langsung mas hadis kanji rasul, cek kanji rasul la idan tasofa sa'ban fala tasumu, ketika sahabat terus menang separo hantar nabis tanggal 15 kali itu eta awas fala tasumu ulah sok raja dalam puasa iya mau biasa tetap puasa, iya tuh nges lewat nges ustaban puasa kene eta tuh menang haram dilarang kanji rasul lalu dia pernah wakil sholat paya sholat matrenaun tah sholat hajat sholat iya duha lalu sholat hadiah tekudu menang amplop kaya sholat hadiahnya misal tekurang kan dulu orang ke orang tua orang iya mah kaya amplop kan kaya karena kaya amplop kan ya tidak disolat ke kaya bisa ngomong dulu jadi curangnya jadi orang sholat tuh pakai bahkan kau mau sholat lima waktu yang singhade. Oke, orang menghadapi Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, segala Muharram itu kan asuhurum. Ayo sebenarnya ayo opat, anu pertama dong. Bulan Rajab. Eta awas ulah ngalakukeun dosa, maksiat di dinya eta pahala luar biasa yang ganjilna, siksaan luar biasa. Makanya ngeunteul bulan Sa'ban musim kanu ya. Musim kanu ya? Bulan Rajab kan eta. Eta orang pan kata mulung kanu batulnya. Anung di bagian kan kan prosok dia. Padahal eta malang maling mulung sama bae. Kecuali kuliman tunggu, lamun ka malung ridona. Model kacapi tanya. Dideuleuh kurang rada kan. Jadi atepnya tungguan. Kalah mah ditendangan. Nah urang hayang nek metis, mah eta mah mulung. Kumaha cenah teh haram boga batur? Heuh haram asalna mah, tapi ketika ka malung ridona bahwa moal dipahin perbogana senengeun kurang diarah. Walaupun tadi meja eta halal. Karena ahli dogma ahkam hidup eta ada biang nang hukum, tenang kurang di puluh. Ada kebobelan. Konsumsi kita. Di puluh baru lu kabeh malang aja nama. Malang ya eta mari doin bakal mari doin ya, geus ka mah kurang lah, geus ka nyakoan pasti di doin ka sapi ieu. Nyamo banyak hasil. Eta mah asal cek urang. Ayat prediksi, ayat kuat pula kalau kurnia ngarang banyak, lima maling kadu cek malah di dunia boleh. Eta mah ngarang soalnya. Nah hati orang tetap pasti oke. Okay. Karena kecil itu lah, main lagi sok nangguan atau orang Italia segala macam. Berarti kan oke. Okay. Tak eta sing hade. Ngan eta kaidah ahli dong lu ahkam pula kabam belasa. Kadang-kadang dipakai pemuda tak. Pemuda sepemogohan jeng kabogohna. Neng, mending nyocok yuk orang yang setunangan diajak nyocok, ayo lah gak cuma yuk orang besar lah, mau pada suka macam orang kayak aliran gitu ya, di Blitar namun tuh bilang ya, asal pada suka mesti mungkin kayak gini gini, ada dong umur ah kak Rido itu biar menghukum tadi nak halang bebek, Rido mah tapi awas, lain safikuli ahkam balapi hukum, lain salah guna sunwaro tidak pada keseluruhan hukum, akan tetapi hanya dalam satu hukum, tapi kita tagih, kita berbentuk dan ngejit nas. Mahu nas, nam nas, anas, Al-Quran, wassunnah, Al-Quran yang hadis. Itu mah zina, saya nas tak pakai Al-Quran. La taqrabuz zina inna hukana fahisyatau wasa as-sabila. Tebenang zina mah, kalau jadi hidup ya, kamu ngurah. Ulah, itu mah, ulah main belah durian mah. Itu mah, karena pencerosan belum pada waktunya, haram. Haram. Jadi ulah. Jadi orang ya, buat dia enggak sebabkan sholat lainnya. Ulah sampaikan orang enggak lakukan hal-hal untuk paruh. Pahalanya lama bisa misalkan kalau roh anu terus dipayu tinggalkan orang. Karena mau loba jelema anu merebak karena mana sakor gara-gara truk sholat. Di dalam Al-Quran, masalah kakum fi sakor. Cek malaikat, woi dak. Membuatannya numpuk, dolong nang juga ya, mana? Orang kan huni, non anu ngian darah yang ngerabak ka dia ya puana sih dia, ya kan lagi dia jawaban aku mah oh lu lam naku minal muslimin buku kami ke waktu di dunia lain termasuk orang-orang anu sok dek ngalaksanakan sholat
tetap kami kuarik kami hari dia lagi kerapak dan kerana kesakor singkat deh laju deh atas sholat anu mata kurang undi paksakin gaya dengan satu eta iman tuh di pihak lah agak malah menjelma pihak agak mana atau mes Tuhan dulu bangunan gitu iya coba pihak-pihak yang coplokin ya KB dulu kan mata runtuhlah agama lamun urang geus teu daek ngalaksanakeun salat urang kudu daek ngalaksanakeun salat karena generasi kuari ye makin loba asana nu teu daekeun salat anu baheula mah nya masih rajin terus makin ka dieu aya nu salat makin teu loba deui karena ieu geus diprediksi ku Al-Qur'an cek awal mah Al-Qur'an fa khalafa min ba'dihim khawfun adraku sholata wa tabau syahawat fa khalafa min ba'dihim akhirnya ninggalkan generasi nu kamari ninggalkan karena generasi selanjutnya anu mana eta generasi kuarinya setelah generasi nu kamari eta anu sholat nyia-nyia kena sholat kumaha nyia-nyia kena sholat cek urang teh mana atuh kena sholat ye do harus sering bea lah tenang wae jadi isuk ya aya keneh sholat mah oh aya keneh eta kena anu sholat nyia-nyia kena sholat sing ade atau orang sholat mah rajin tapi pikir sholat mah tuh dipelajari mata tuh udah ngaji pinuhan diri dia ulah eta mah jamaah nang sapuluhan bae tapi aki-aki deui nu hiji tolek nu hiji batuk bae ustaz lawak-lawak bae ngomong nu masuk hiji ge mah nu hiji es suka tah tungkul mikir oleh ngadah dia eta mah lamun sholat gitu paling bae lah anu kolot aja mau awet umurna terus dapat penalti Pak Air bisa keluar atau apa? Iya, takut. Jerman, ke mana ya para IKB sih? Mata keluar lagi siap. Karena orang nu orang iya bakal olot. Lalu sekolah orang ngaji, otak lain selain. Sedangkan orang ibadah mah kudu bener tapi hangge. Cek imam itu lusnan. Waktu lu yang digurit ilmin, ya malu akmal humar datun. Lalu bang, setiap jaman beramal ibadah tapi lu hewan. Tadi tolak mau terima, capekan dua orang. Mata kudu belajar pikir sholatna, lalu kurang teks sholat. Lalu kudu dagang, pikir dagang lah pelajari. Ulas sampai ke tanpa ilmu, mulai lah, mulai terima pak, mulai pahala. Kecuali orang cang bisa bayar, tapi statusnya masih kena pelajar. Tapi insya Allah bodohna anu maktul dihapura ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kudu dek ngaji, kita doang harapan lama tadi teh. Ibadah kurang mah. Hesek ka bener, tapi lamun statusna pelajar mah insyaallah aya ampunan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngaranna pelajar kan, udah sekolah ya ongkos gratis kan pelajar ya. Oh. Hari tamu geus lulus ku wisuda. Can bisa kene digebugan ku malaikat. Sing ade. Geus lulus sopo sih cenah salah kene. Batak. Eta ya. Jadi bakal aya generasi anu kena salat terus mengikuti kan hawa nafsu tentang sholatnya sehingga jelema ini bisa setara bahkan lebih rendah daripada hewan. Ayat kisah di zaman Nabi Sulaiman bin Daud. Apal kan Nabi Sulaiman? Tidak apalnya. Nabi Sulaiman eta salah satu Nabi Allah, putra daripada Nabi Daud alaihissalam. Eta mujizatnya luar biasa. Jadi raja lain hanya jelema di kerajaan, setan di kerajaan. Takluk karena Nabi Sulaiman. Mata suatu saat pernah ngerazia setan, kabeh di penjara. Bangsa di cenah setan nggo dan jelema wae. Kabeh penjara tuh biasa jajan. Kata izin ke Allah pula. Ya Allah, iya setan-setan kok pulau di penjara. Oh, kerem mengus masalah. Ja, pohale imam bodana kana umat kaula. Cek Allah pula harus bisa maula. Iya, mah kuku, iya, kuku gagal kuku jasa, nanti penjara apa ya? Cek Allah halus, Allah halus gitu mah, penjara apa ya guys? Sampai mati di penjara ya TKB, tubuh gua masih jingga karena akhirnya kekuasaan Nabi Sulaiman tapi di penjara, setan-setan teh Nabi Sulaiman ke pasar rehe barang kemana aja, makanya udah dagang di aja orang kami di masjid, tuh pake tasbih, tapi subhanallah laju ke sawah, suka nanti melakil, gandum kemarin lu kena kaya sawah kita orang mau kritikap dia tadi ayah lu balik ke imam kemajikan ayah ngopi lah menurut ngomornya coba deh ngomong kopi lah ngopi ngopi itu dia bakal paeh lah mendingan yang mikir akhirat aku bawa kehidupan di dunia
cek nggak bisa wah mulai akhirnya kebahagiaan mah ya mulai aktivitas di alam dunia akhirnya mah ya Allah jadi bebasan deh cek akhirnya itulah cek Allah kok akhirnya jadi setan terus mah gitu ta akhirnya keseimbangan akhirnya dibebaskan deh tetap kuali orang menekan celah juga ya itu dibisikan ke setan itu setan beda di penjara aku nggak bisa lewat mah itu bisa mengungkar gitu aku mah gitu dibebaskan deh jadi supaya lah mereka akhirnya lah itu bebas KB itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihis salam di antara dia bisa mengerti karena bahasa hewan karena bahasa sirum apa lelah nama sampai pernah ninggali sirum ketika lewat Nabi Sulaiman jimbal tentara itu Nabi itu sirum kuat mereka ultimatum ke anak-anak udah kayak harus penasihat karena liat Nabi Sulaiman cuma mau balik tentara nak lewat, singkatnya cek dong orang. Kita Nabi Sulaiman ngeh ngeh lagi sedikit. Yakin ngeh ngeh. Dan hati ini ya, karena bahasa burung, mana hati ya, hati. Karena menang warisan, ayat jin nanti tidak Nabi Daud, Nabi Daud gitu. Karena bahasa angin hafalin. Nah, akhirnya kita Nabi Sulaiman tak manggil tilu hewan. Hiji ucing, dua anjing, anu katiluna, bedul. Ngobrol kita dari Sulaiman, ngerti dia. Ceng, eta kumana ya? Kecewa itu, ku Allah diciptakan jadi kucing. Apa kumana tetap bersyukur? Wih, atuh kan tenang jenah. Syukur rapi mah. Asal ulah dijadikan anjing baik. Cek anjing kaya, namanya mau wain. Hijau kumana ya, dan dia. Nah, mau wain, mata sampai mulai pas siapnya nih. Dua main, dendam baru lah ya, oh, kitunya cek Nabi Sulaiman. Anjing itu tanya, anjing? Anjing? Naon cenah? Ya, Nabi Sulaiman. Kumane dijadiin anjing. Kecewa tuh sih. Apa tetap bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala? Wih, bersyukur jasa. Hade nage abdi teh dijadiin bedul cenah. Cek bedul ieu teh sih. Eta sih. Anjing bae. Tanya bedul. Dul. Mana dul? Kita jauh-jauh. Kita nak koy. Ayam ranjang. Kumane dijin bedul. Kecewa tu sih, bawa. Bising si yang rasulah di lapor tadi kan itu. Kayak di rumah di nol gitu. Iya tu entah cina. Bersyukur jasa. Alhamdulillah abdi. Hari nageh abdi. Itu jadi kejelmat teruk solah. Dan abdi kurang bisa disimpulkan ya. Jelmat anu teruk solah. Lebih rendah daripada bedul. Nah untuk bila hibin dari berarti eta salah kiki bulan menurut sholat berarti marah teh bedul hari putih palingan sok surat sudu banyak kalau nggak marah teh bedul salah maya akhirnya pemancingannya balik dia lapor ke salah kina kak pokok nama penting mau nanti pare nenek kurang tuh gara-gara tadi ngaji cek anu ceramah cina lamun jelema trok salat eta sawajar bedul. Jadi kurang mampu diperintah bedul dan segelan kaya. Tuh langsung pan. Naik apel salat ini mah. Sama mana? Polong mata si eta cenah. Cara mah masuk sunggak singgung ka batu. Bejakan kan itu usahakan cara mana? Ulah sok sunggak singgung ka jelema, cara mah cara mah ka jelema ngaji bae gitu. Heh, kak, cek pemajikan. Aduh celana mah pasti buka dalil, mau ngarang. Eta mah ini waun, karunyaun ka urang. Geus mending sadar. Tah aya aing sebut kedul, tetarima ku panawai. Eta salakina teh ya, ngalamun bae bisa hees. Sugi-sugi ya, buta lantung. Ge tadi beli pikiran bae bae. Cek mana teh? Waduh, mikir ge ieu, tuh kopi mah ieu rada lieur ieu. Lah, ka kopi mah. Eta di dinya aya cenah meja. Oh, mau cek herang? Oh, cek herang. Listing tuh, cek kopi nak nyari lah. Buh, kopi nak kayak kamu ayo. Atau kopi mas susu bro. Mestah kak yang tapi nyerak. Wah, susu nak kayak nyerak nyerak. Lain cek yang mikir pakai cek herang, mana tak? Iya, kalau aku sih. Asal dianggap blender ya. Akhirnya itu salah kira, mas lah bro, kajin ya, geng. Di inung lah kemainnya. Oh, herang. Yang gak agak bener, geng. Kopi. Ah, cocok, neng, cerah ya, bener. Kita mengandung kimia.
Ayo tambah di kiluhan lah, cenderawan kimia. Iya mah steril. Jadi iya mah, cairan, cair mur. Cemurah. Cemurah. Cak mereka tak pikir. Jelemak telok sholat, eta sang wajib bedul. Dipikir menawanya. Ja bedul dahar, jelemaknya dahar, sang wajib. Bedul minum, jelemaknya minum. Bedul HS, jelemaknya sok HS. Bedul ngising, jelemaknya ngising. Bedul sok mesmeo, jelemaknya mesmeo. Bedul ayo buntutan, jelemaknya buntutan. Yang bedanya bedul mau buntutan di kuri, jelemaknya dihadap. Heho, jelemaknya dihadap bedul. Yang bedanya bedul jeng jelemaknya, ada jelemaknya sok ibadah, sholat, ngaji. Ada bedul mah terok sholat, terok ngaji. Oh berarti lamun jelema terok salat terok ngaji cek mana? Sawaja? Aduh, sedengkeun aing terok salat terok ngaji berarti aing. Aduh, bener sih ieu aing horeng bedul. Nah, yang lain aja karek pikir ku aing horeng mah. Horeng mah jelema terok salat mah, oh sawaja bedul. Geus dipikiran tadi, ku aing mah sadar, ku aing terok salat, engke mun pangajadi lah eta. Ingat tampenya, ngaji pokok nama. Cek pamali, alhamdulillah, bedul aing sadar. Akhirnya main nages, ngelaksanakan sholat, ngelaksanakan ngaji. Bisa aja melewatnya. Saya mah orang ambil hikmah nabai ke acara arwahan. Mudah-mudahan dengan acara ini orang ingat ke arwah-arwah antos ninggalin orang. Karena sangat membutuhkan karena bantuan orang. Oke orang, mudah-mudahan biasa meningkatkan amal ibadah kurang, terutama ngaji dan sholat sebagai pusat pelayan ibadah. Setelah itu, anu kami hatur, kurang sasarangan maca salawat heula. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'a. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.